Halo guys, welcome to Rizal Event Channel. Oke, jadi kali ini gue bakal mainin lagi Identity 5. Soalnya gue lagi suka banget Identity 5. Kalau kalian mau mabar, add aja gue, ini ID gue. Soalnya ini yang akun kedua ya. Soalnya gue lagi gimana ya, lagi hype banget sama ini game. Soalnya ini game gak ngebosenin gitu ya. Yang lumayan ngebosenin sih kalau misalkan kalian gak ngerti cara mainnya. Tapi ya seru lah. Jadi gue bakal sekarang bakal mainin yaitu ini lawyer. Nah, lawyer ini khusus buat banget di coding gitu loh. Dia cepet banget di codingnya. Jadi skill satunya ini adalah peta. Jadi kita bisa ngelihat semua orang dan chipper kecuali hunternya ya di map kita berada. Dan charm. Nah, ini efeknya nih yang bener-bener ngebantu di coding banget. Jadi jika kalau misalkan survivor ada 8 meter di deket dia, jadi coding healing destroying speednya itu cepat jadi 10%. Kemudian ketika teammates-nya ada di rocket chair, jadi crash 5% gitu, dikurangin gitu kalau matinya itu loh weak. Nah, tapi ini kekurangannya nih, dia faculting speednya dikurangin 15%, ya lumayan gede sih ya dikuranginnya. Veteran, jadi kalau misalkan dia kena hit 2 detik dia bakal hit apa boss, ngeboss gitulah. Kayaknya kalau menurut gue sih gini, diserang terus dia bakal lari cepet gitu loh. Cuman 2 detik tapi ya. Dan ini persona yang gue pake, yang biasa, yang default. Kiri, kanan, pull. Dan ke atas 2 lah, dikit. Jadi ya, ini yang kanan ini emang rata-rata dipake sih kalau gue. Oke, jadi kita langsung aja ke gamenya ya. Oke guys, kita udah di dalam gamenya sekarang. Dan ini map baru. Aduh, map baru anjir. Parah sih ini anjir, map baru. Oh, itu di belakang kita berada ya. Decodingnya, oh, wow, musuhnya di situ. Oke. Kita dapat main ice part ini. Jadi ya lumayan kita bisa, waduh. Jadi kita bisa tahu ke musuh kita di mana. Tapi mudah-mudahan dia nggak kesini ya. Mudah-mudahan, gue malas banget kalau ketemu musuh. Dan dia itu jelek masalah faculting speednya. Gue nggak bisa main-main sama dia. Semoga dia nggak kesini. Oke, sejauh ini aman. Tapi nggak tahu nih, ntar. Mudah-mudahan aman. Ah, kampret. Dia kesini anjir. Hai. Aduh, kena guys. Oh my god, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Anjir, tempatnya gini banget dah. Gua belum terbiasa sama map baru guys, jadi gua jelek banget kali map baru. Oh, dia ke situ. Dia gak kesini. Oh, kelihatan banget di situ dia. Kita tunggu dulu kalau misalkan kita ke sana, soalnya pasti ada notif ke dia. Kita samperin teman kita kalau bisa. Tapi di mana dia? Oke, ke gardener dia. Nyerangnya untung aja nggak ke kita ya, nggak lanjut, kita lanjut decoding yang tadi aja. Aduh, ini bahaya sih anjir kalau langsung decoding di situ lagi sebenarnya. Tapi bodo amat dah, ya udah ngangkat gardener ya. Tuh, ini ranknya rank rusa guys, jadi udah mulai susah banget, udah mulai hampir setara dengan, aduh, main airnya ketahuan setara sama gajah ini, hampir setara. Kalau misalkan dia kesana tergua mati. Aduh, dia kesini nggak ya? Ah, jangan kesini dong, kampret. Heal gua. Woi. Anjir, gua mau di-heal lah. Please. Please mind eye. Alah, udah dilepas. Waduh. Yang macam apa ini anjir? Lihat dulu di mana musuhnya. Ya dia yang, aduh, kampret. Kita harus menjauh dari sini kalau bisa. Aduh, jangan maksain decoding di situ deh, termalah mati gua sumpah dah. Tuh ini petanya nih guys. Nah, gini main petanya, kita decoding di sebelah sini aja deh. Mau ada decoding juga di sini kan, masih di bawah tuh si
itunya. Aduh dokter. Aduh bahaya anjir, sumpah dah. Pinter banget ininya. Tunggu deh, kita di sini dulu. Dokterin yang diincar sih. Tapi gue gak tau dia, ini dia ngeliat gue gak ya? Anjir dia ngeliat gue, anjay. GG sekali. Sih tadi gue lari aja langsung ke ini, ke dokter ya. Salah sih, aduh. Agak susah emang. Map ini tuh gue belum terbiasa masalahnya, susah. Map ini tuh, aduh. Kenapa harus ada gardener? Coba gardener pasti cuma ngerusak kursi doang dah. Makanya agak gak guna kalau menurut gue. Menyelamatin gak coy? Gardener yang mana coba nih? Mana gardener ya coy? Ngapain di situ mbak? Hah? Sumpah deh dia ngapain anjir sumpah. Gak jelas anjir. Ada gardener gak jelas. Kalau mau selamatin, selamatin anjay. Selamatin lah. Woi, selamatin anjir. Ah, elah. Lama banget coba. Susah ini kalau kuliah kayak gini. Gue dikodin sebelah mana lagi nih. Aduh, ini heal dulu deh. Aduh, ini susah banget guys. Ini hunternya GG. Parah. Dia nggak ngasih kita decoding anjir. Dia benar-benar kayak apaan ini ya. Susah ini dia. Dia nggak diem di satu tempat masalahnya itu. Waduh, ini decoding sebelah sini belum lagi. Ini banyak banget yang belum ini. Kita jadi decodingnya acak gitu. Dipaksa sama hunternya tuh. Ini nggak boleh satu tempat. Dipaksanya aja. Ini gini banget lagi ininya ya. Jadi gini biar lebih enak ya kelihatannya. Tapi gak enak banget. Ini perbatasan banget sama kabutnya. Kabutnya si Reaper ini. Susah memang. Kenapa di sini semua cu? Aduh sih. Pasti ketahuan nih kalau udah bertiga sih. Tapi gak apa-apa sih. Makin cepat. Cuman kita pasti langsung ketahuan ini. Soalnya bertiga ini bakal cepet banget. Jadi aduh malah turun lagi gua. Terusnya nanti dulu ya, jangan turun dulu. Anjir itu Reaper yang gak tau kemana. Aduh dia jadi kecil lagi. Si gadernya gak ngerusak kursi ternyata. Dia fokusnya fokus ini dia, fokus decoding juga. Tapi aduh ini harus kemana lagi ya. Aduh sebelah sana ya tempat kita itu ya. Ya, kita coba deh kita kesana lagi. Yuk ikutin gua gardener. Gua tahu di mana chipernya. Ini yang ini nih mau kelar ini masalahnya nih. Bukan. Teretet. Dikit lagi tuh. Ayo yuk gardener yuk. Bantu. Sorry ya kalau misalkan agak pusing kalian ngeliatnya. Emang caranya tuh. Waduh. Kan dokternya yang kena, kampret. Yo, sebelah sini nih. Ini juga udah mau kelar nih kalau nggak salah nih. Waduh, dia di mana ya? Dokter di mana? Waduh, di situ. Telah nggak apa-apa. Kan dia ngikutin. Aduh, wah, udah nih. Bau-bau kekalahan, guys. Dokternya udah kena. Kalau nggak kena sih masih bisa menang kita nih. Dia pasti kalau nggak ngangkat dia pinter banget nih. Wah gila sih. Gak diangkat loh sama dia. Siap-siap ngejar nih. Siap-siap kabur kita. Oh enggak. Ayo. Percepat. Ah. Kenapa kau ini? Aduh. Auto lose ini jangan. Dan dilanjutin anjir. Pasti kalah ini anjir. Gue harus nyelamatin si dokternya, nggak bisa ini kayak gini. Nggak apa-apa sih ini. Kan nggak ada dernya. Tolol anjir malah salah tadi apaan coba. Yo dok, ayo dok. Ah bodo amat diskaper anjing. Waduh. Siap-siap kue ini.
Oh enggak anjir, dia ngincer gak dokternya anjir. Oh di sini juga udah mau kelar tuh guys. Oh lama anjir, masih lama. Dia nggak diem orangnya anjir. Kita coba lagi, kita coba selamatin lagi ya. Tunggu dianya hilang dulu. Oke sip. Ya, oke, nggak apa-apa. One hit kill, sialan gue kira nggak one hit kill aja. Kalau nggak one hit kill, aduh, ada Indosat, halo Indosat. Udah, kalah ini. Ini susahnya nih di sini nih. Harusnya tadi gue nggak usah selamatin dia ya. Dia nggak punya teleport soalnya enaknya itu. Oke, jadi gimana menurut kalian? Coba kita lihat dulu deh. Kita yang lain kita lihat tuh. Oke, tuh aman berdua. Draw enggak apa dah. Nanti jangan sampai kalah aja. Aduh, di situ dia. Mati. One hit kill. No, seberapa OP anjir Hunter. Harusnya jangan ada one hit kill gitu ya. Aduh. Gua mending enggak usah ada one hit kill daripada ada one hit kill ini terlalu OP nih Hunter-nya. One hit kill udah kalah semua. Kan. Lagi yang ini nih. Ya udah nih. Ini mati nih bentar lagi nih. Pasti reapernya langsung sini nih, tuh kan ada burung di atas. Gak sempet ya, gak bakal sempet. Coba lihat ya. Gak bakal sempet ya. Jadi lawyer itu ya ngeliat-ngeliat temen gitu kan. Terus kita kalau bisa bareng sih decodingnya. Tuh kan gak bakal sempet dibilang. Sempet gak mati, tuh kan. Menyakitkan banget itu mati di depan pintu gitu kan. Anjir kasihan ya kalinya. Oke lah, kita udah kalah itu pasti. Gua bakal lanjutin di match kedua lah. Gua enggak, aduh nih 19% lagi. Jadi langsung aja yuk kita ke match kedua. Gua masih belum puas pakai lawyer. Kalau tempatnya kayak gitu, aduh sumpah itu tempat itu tuh masih belum apa ya? Tempat-tempatnya tuh belum gua cerna gitu loh. Oke, jadi kali ini kita lanjut mudah-mudahan aja. Salah hari kali ini bisa, harus bisa. Oke, sekarang bisa kita lihat. Oke, jadi dia ada di atas. Jadi cuman di atas chipernya di sini doang nih. Kalau di rumah sakit gua masih bisa nih, masih bisa main nih. Maksudnya masih bisa ngejuk lah. Kalau di tempat tadi anjir susah banget sumpah. Gua enggak tahu dah nasibnya kalau 8 versus 8 gitu. Aduh. 8 versus 8, 8 versus 2. Ntar bakal ada gitu kan guys, 8 versus 2. Ini masih 4 versus 1 ini. Reaper. Oke, sekarang emang lagi gratis guys nih Hunter anjir. Enak banget emang pakai Reaper semua anjir. Sini boy. Bantu gue decoding coy. Emang decoding itu harus ngeliat-liat juga sih. Susah memang. Jadi kita gak punya main eye nih. Kesusahan dalam game ini. Kalau misalkan kurang ada main eye gak bisa. Gak bisa lihat hunter ya. Tapi bisa lah ya mudah-mudahan ya. Oke. Oh, dari tadi fokus pak, yang lain gimana? Oke, yang lain juga fokus di situ. Gua bakal kesini deh, mempercepat decoding mereka. Oke, yang ini belum nih. Yang itu kan udah tuh, kayak ntar lagi juga kelar. Hunternya mana? Apa kabar nih hunternya nih? Hunternya lagi liburan kali ya. Reaper ya mana Reaper? Halo Reaper. Lu enggak gerak apa gimana sih? Ini kalau oh iya dia gerak ternyata. Enggak tahu di mana dia. Aduh, agak susah ini tempatnya. Jadi di situ gua di sini anjir, kita terpisahkan oleh waktu. Yeh, ke sini napa? Sini. Ah, anjir dia enggak ke sini kampret emang. Mana ya? Oke. Kita nggak ada gangguan guys, enak banget. Waduh,
si Y udah nyerang hunternya aja. Ayo 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 ayo, faster faster faster. Ayo decoding, decoding cepat. Aduh lama banget nih decodingnya. Tapi nggak tahu sih ini. Menurut kalian, aduh aduh salah lagi. Aduh takut teleport dia, teleport dia pakai teleport deh. Waduh waduh, tamat lewat gue diincer. Cepetan cepetan cepetan. Oke, thank you. Yang lain di mana? Di situ. Oke, gue bakal bantu decoding yang di atas. Ya, di atas dia. Kita bantu atas, guys. Aduh. Terus tahu nih map-mapnya nih. Halo. Ayo, ayo, ayo. Oh, presence-nya kena kan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo, ayo, ayo. Satu chipper lagi langsung. Udah dah, langsung aja. Jangan bikin lama. Mantap, one hit kill enggak tuh? One hit kill gua auto lose nih anjir. Enggak lose juga sih. Bisa aja mati gua anjir kalau dia kesini. Ayo, 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 ayo. You go first. Ah, gua duluan. Salah ya, harusnya I go first. Tunggu dulu deh, lihat dulu yang lain. Kita provoke hunter-nya. Eh jangan provoke, kita panggil. Kan one hit kill anjir, kampret emang. Woi, kesini woi. Woi, woi, woi. Anjay, oke kita lihatlah yang lain. Sip. Kabur, nice. Udah gak usah diselamatin, anjir susah itu. Udah bertiga juga akan menang. Udah lah, nah. Akhirnya menang. Dengan fokus decoding ya, harus gitu sih. Fokus decoding. Kalau bisa sih tadi harusnya gue bareng si Tiff itu decodingnya, tapi kan berhubung kita deket banget dan si Tiffnya kelihatannya udah mau kelar, jadi ya udahlah gue pisahin aja decoding gue yang ini, decoding yang itu, oke? Jadi menurut kalian gimana? Dan gue dapet base deduction ya. Tapi nggak tahu sih yang lainnya gimana. Oke. Jadi menurut kalian gimana, lawyer? Apa bagus atau kurang itu kan? Oke. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you next video. Bye. Ciao.